di beton hujung. Pak Nur Khalis karena tugas di beton hujung. Karena dia cerita jamaah seun ini. Mahap kisahlah Jawa, mahap kisahlah Jawa, wassalam penutup ni. Mahap kisahlah Jawa, mahap kisahlah Jawa, wassalam penutup ni. Mahap kisahlah Jawa, mahap kisahlah Jawa, wassalam penutup ni. Marilah kita saksikan bersama persembahan tari Sembah Batin dari MTS Darussolihin. Selamat menyaksikan. Hadirin dimohon berdiri. Wakil Bupati Lampung Barat, yang kami hormati Kepala OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat, yang kami hormati Kepala BPN yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, serta hadirin yang berbahagia. Sambutan Kepala BPN yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Subbagian Tata Usaha kepada Bapak Suparno SIP, disilakan. Yang saya hormati Ibu Camat Belalau, yang saya hormati 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat mendapat target 8.000 bidang sertifikat PTSN dan yang sudah dibagikan sebanyak 3.200. Nah, untuk pada saat ini akan dibagikan 10 pekon di Kecamatan Belalau ini, Pak, sebanyak 1.800. Nah, insya Allah nanti akan diserahkan secara simbolis oleh Bapak Bupati.
Dan selanjutnya kami dari BPN Pak, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Pemda Kabupaten Lampung Barat yang telah mendukung kegiatan program PTSL ini sehingga selesai dengan lancar. Nah, artinya ke depan Pak Bupati punya mimpi ya, orang-orang hebat akan hadir dan muncul di Pekon ujung ini. Amin. Ya. Jadi bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, dan mungkin tahun ini juga Pekon ujung dapat program rumah swadaya ya. Ada insya Allah dapat nanti di ini kan. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu yang hari ini menerima program PTSL, karena sebenarnya jumlahnya ini Pak Kepala PPN 1.800, tapi yang hadir perkiraan Pak Bupati ya sekitar 300 orang. Artinya banyak yang tidak hadir, ya. Jadi nanti tolong ini disampaikan dengan yang berhak. Jangan sampai nanti dititik-titik-titik salah guna, ya. Karena kalau bawa sertifikat ini nggak mesti harus nama kita, Pak. Ya. Umpamanya Bapak punya sertifikatnya Pak Mas Nurin, dibawa kemana? Aku juga. Kalau untuk minjam-minjam, ya. Tapi kalau jual-jual beli, mungkin diterusi orang. Tapi kalau hanya menjaminan pinjam-meminjam, cepat, ya. Karena ini proses. Nah, jadi saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mari kita sama-sama jaga persatuan, ya. Salah satu cara menjaga persatuan itu adalah meningkatkan seni dan budaya. Melestarikan seni dan budaya. Seni budaya itu bukan hanya nyampai, ya, ini perlu dipahami. Saya tahu di ujung ini bukan hanya orang Lampung. Ada orang Semendek, ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Sunda. Jadi kalau memang ingin membudayakan, membangkitkan seni budaya-budaya suku-sukunya yang lain, silakan, ya. Tadi saya dapat informasi dari Pratin Sukamakmur, ya. Di Sukamakmur itu berbagai macam seni budaya ada. Nyambainya ada, apa namanya? Kuda Kepang. Kuda Kepangnya juga ada, seni-seni yang lainnya juga ada. Teruskan, Tim. Pelihara, ya. Dukung, bina, tapi jangan cuma dukung bina aja, dibantu anggaran juga, kan lo? Benar, Tim, Pak Pratin, yang dari mana yang nyampe tadi? Nyampe itu kemana? Ujung. Saya sudah melihatnya cukup menarik itu Pak Hakim. Pakaiannya sudah bagus. Walaupun tadi peserta nyampe itu usia rata-rata sudah di atas 40. Tapi tidak kalah cantiknya karena pakaiannya menarik. Pasti seragam itu bantuan Pak Pratin, betul enggak? Cuman masih ada yang terlewatkan. Nah, ini tugas jago Pratinnya. Mestinya sepatunya seragam. Mani kuliah kau kan? Injol gerakannya agak lambat. Mani buat sepatu agak belakang, buat biasa-biasa kau. Kalau memang ada apa namanya seni budaya yang perlu dibina, diperhatikan, tolong dibina dan diperhatikan. Saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.